Jadi hari ini kita ada beberapa agenda. Yang pertama tentunya ini yang paling penting adalah kebetulan memang Ekin adalah salah satu murid dari Pami Akademi yang kita perhatikan menjadi penyanyi. Memang dari suaranya udah bagus, dan kita bersama dengan 789 Entertainment. Dan hari ini meluncurkan singlenya, judulnya Be Myself. Nah, itu gimana tuh pada saat kamu mau nyanyi dan akhirnya selesai nih ada video klipnya, prosesnya seperti apa? Itu mulai mengingat kamu kasih tahu nih sama teman-teman. Prosesnya itu yang pertama-tama aku juga dikenalkan ke Pami Akademi ini, dan juga akhirnya aku masuk sebagai murid pertama, dan aku melalui proses pelatihan nyanyi dan juga dan lain-lain supaya biar aku juga tidak kaku itu selama 6 bulanan ya. Dan akhirnya juga bisa menjadi single seperti ini. Akhirnya berani membuatkan single ini kenapa? Timingnya nggak memberanikan diri untuk mengeluarkan single ini gimana? Aku memberanikan diri untuk mengeluarkan single ini karena dari judulnya yaitu Be Myself, yaitu supaya anak-anak muda di sana banyak yang ingin menjadi diri mereka sendiri dan juga tidak malu untuk membuat karya. Betul, kan nama itu ya benar. Jadi makanya kok ya momennya bisa pas banget kan, karena anak-anak itu lagi pengen di apa namanya dikasih tempat ya sebenarnya gitu. Dan kebetulan memang aku kan lagi buat sekolahan ya, dimana dari dulu aku pengen banget punya ini gitu. Sekarang alhamdulillah kita bisa membuat sekolahan ini dengan adanya Papi Akademi. Jadi Papi itu adalah artinya putra putri ya, jadi putra putri di anak-anak yang mungkin ingin menyalurkan bakatnya gitu. Karena memang ini adalah sekolah performing art ya, mau jadi penyanyi, mau jadi aktor ya, acting, modeling ya, terus kemudian public speaking ya, MC, host gitu ya, itu bisa banget di tempat kita. Nah, akhirnya kemarin kok bisa pas gitu, karena ini persiapan udah lama banget. Nah, kemarin pas tanggal 17 kemarin juga aku mengeluarkan album kompilasi ya, mini kompilasi 17 Agustus itu lagu-lagu nasional ya. Kita ada 5 anak gitu. Kemarin kita launching 17 Agustus kemarin setelah viralnya siangnya itu aku joget-joget bareng Ekin ya. bareng Ekin, bareng siapa? Farel. Di istana itu kan. Nah, itu bareng Farel akhirnya pecah di situ. Kok bisa pas banget malamnya aku juga launching lagu sama anak-anak, dan hari ini sekarang tanggal 21 ya, 21 Agustus, setelah beberapa hari aku juga launching lagu bersama dengan anak-anak juga. Jadi emang sekarang waktunya anak-anak untuk bisa unjuk gigi gitu dan kasih tempat sebenarnya. Dan inilah tempat yang terbaik memang untuk anak-anak menggali dirinya, potensi dirinya bersama-sama dengan Papi Akademi, dan juga tentunya mudah-mudahan mungkin media-media ya, teman-teman yang bisa membantu kami ini bisa memberikan tempat untuk anak-anak itu bisa kembali seperti dulu zamannya aku bawain acara anak-anak ya kan. Itu lagu anak-anak kan begitu luar biasa gitu kan. Dan alhamdulillah ya sekarang ini mungkin waktunya nih untuk kita bisa memberikan tempat lagi nih gitu. Dulu kan aku juga bikin Kobe Junior juga gitu. Nah, nanti habis ini itu akan anak-anak aku juga akan tampil. Yaitu ada Calixto, boyband dan girlband. Nanti kalau boleh dilihat nanti ya, jadi anak-anak kami akan tampil. Mereka juga boleh nanti di wawancara juga. Mereka udah berpinter, mereka dari latar belakang yang aduh pokoknya gak kaleng-kaleng lah ya. Mereka gak cuma model cakep doang gitu ya, tapi mereka bisa menjadi seperti sekarang ini karena gemblengan dan kemauan yang tinggi, dan juga background pendidikan yang baik. Karena pendidikan itu penting gitu loh.